Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Guru, serta Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, serta jajaran karyawan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kebonsari Malang. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan anak-anak sekalian. Kali ini kita tentang pembelajaran tentang bahasa Arab kelas 4 untuk minggu pertama dan semester 2. Kali ini kita akan masuk di pembelajaran keempat, Ad-Darsur Rabi'. Kita masuk tentang bab Afradul Usrati, yakni tentang anggota keluarga. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita buka dengan pembacaan doa. Semoga kegiatan kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala amalan yang solihan makbulan fid dini wa dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa husran ila auliyai wa syuhadai wa salihin wa ulama'il amilin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa husaina waridina wa li auladina wa li masyayikhina wa li muallimina wa tabaraka alaina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياة منهم والأموات خصوصا إلى محسس مدرسة ابتدائية إسلامية كبرسالي ملان بأن الله يؤلي درجاته بالجنة وينفعنا به وأسرارهم وأنوارهم وأرضنا فادهم في الدين والدنيا والآخرة من النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. أفراد الأسرة anggota keluarga. Kita di rumah pasti punya namanya keluarga. Biasanya terdiri dari nenek, kakek, nenek, orang tua, paman, dan lain sebagainya. Mari kita pelajari tentang anggota keluarga bilughatil arabiyyah. Ini tentang yang pertama yaitu kakek. Ya. Ada nenek juga. Setelah ada kakek dan nenek, otomatis ada yang namanya orang tua, yaitu ada ayah dan ibu. Di samping orang tua kita juga ada yang namanya paman dan bibi. Ya. Dari orang tua kita, dari ayah dan ibu, ada yang namanya kakak laki-laki dan kakak perempuan. Kemudian ada adik laki perempuan dan ada adik laki-laki. Untuk itu mari kita pelajari tentang mufradat, nama-nama
orang tua kita, nama-nama anggota keluarga kita. Afradul usrati jaddun, yaitu kakek, maaf. Jaddun bahasa Arabnya kakek. Jaddatun nenek. Abun ayah. Ummun ibu. Ammun paman. Ammatun bibi. Akhul kabir kakak laki-laki. Ukhtul kabiratu kakak perempuan. Ukhtus saghirah adik perempuan. Ukhtus saghiru adik laki-laki. Nah, itu nama anggota keluarga. Mohon nanti di rumah dihafalkan. Diputar ulang-ulang, kemudian dihafalkan, itu mufradat yang banyak keluar di materi kita. Selanjutnya, kita akan masuk kepada qawaidul lughatul arabiyyah, tentang tata bahasa Arab. Di sini kita akan membahas tentang isim isyarah fil ismul mufradi. Isim isyarah di fil ismil mufradi yaitu tentang isim isyarah, kata tunjuk yang masuk kepada kata benda tunggal. Isim isyarah. Ma huwa ismul isyarah? Ma hiya ismul isyarah? Apa sih makna isim isyarah itu? Yang dimaksud isim isyarah adalah kata tunjuk. Isyarah itu ya, kata isyarah, isim itu disebut dengan kata. Al isyarati yaitu isyarat atau tunjuk. Contohnya hadza ini, dzalika itu, ini itu. Nah, itu yang dinamakan kata tunjuk. Contohnya itu kakakku. Itu ayahku, dinamakan kata tunjuk. Ini dan itu dinamakan kata tunjuk. Hadza atau hadi itu disebut dengan isim isyarah. Kemudian isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda tunggal. Hanya satu. Contoh kitabun. Satu sebuah kitab. Ya. Ada madrasatun sebuah sekolahan. Satu bangun sekolahan. Ya. Kemudian penggunaan isim isyarah sesuai dengan benda tunggal. Kita masukkan, kita gabungkan isim isyarah masuk kepada isim mufrad. Contohnya seperti ini. Hadza tilmidun. Ya, hadza tilmidun. Hadza ini termasuk isim isyarah. Al-ismul isyarah. Tilmidun ini dinamakan isim mufrad. Contoh lain. Hadza masjidun. Hadhihi kurrasatun. Dzalika mudarrisun. Tilka mudarrisatun. Nah, seperti itu dinamakan penggunaan isim isyarah masuk kepada isim mufrad. Sekali lagi saya ulangi ya. Isim isyarah yaitu kata tunjuk yang menunjuk sesuatu benda. Kemudian isim mufrad yaitu kata benda tunggal. Digabungkan antara kata tunjuk dengan kata benda. Kemudian menjadi satu kalimat yang dinamakan ini. Contohnya hadza tilmidun. Ini termasuk isim isyarah ya yang digabungkan dengan isim mufrad. Ya, yang artinya ini murid.
laki-laki. Contoh lainnya, Dzalika Ahmad. Ya. Ya, dzalika itu isim isyarah. Ahmad ini isim mufrad, nama orang. Itu Ahmad. Ya. Contoh lainnya, Tilka Salma. Tilka ini menunjukkan isim isyarah dan Salma dia menunjukkan isim mufrad. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa pembelajaran kita yang singkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.